Karena diserang penyakit malaria, Pastor Kristo cuti ke Jerman selama
dua bulan sampai berbeda. Februari 1982 sampai Juli 1983 bertugas di Sibolga sebagai prokurator. Juli 1983 sampai Oktober 1987 ia bertugas di Praseminari Sibolga. November 1987 sampai Januari 1988 ia bertugas sebagai pastor paroki di Lahewa. 20 Februari 1988 ia bertugas sebagai pastor dekan di paroki di Lundara, tetapi hanya beberapa bulan saja. Juli 1988 sampai Agustus 1989 ia bertugas sebagai penasehat perguruan Katolik Karya Rindu di Lundara. Juli 1989 sampai Mei 2000 ia bertugas sebagai rektor distrik Kidul sekaligus sebagai pimpinan Benua Perawan Santo Antonius Kidul. Juli 2000 sampai 2004 ia bertugas sebagai pastor paroki di paroki Santo Fransiskus Gunung Sitoli. Tahun 2003 sampai 2008 ia bertugas sebagai ekonom provinsi Kabupaten Sibolga. Tahun 2005 ia pindah dari Biara Maferna Gunung Sitoli ke Biara Santo Felix Mela. Juli 2006 sampai Juli 2007 ia bertugas sebagai pastor dekan di paroki Santo Yosef dekan Tabanuli. Tahun 2012 ia pindah dari Biara Santo Felix Mela ke Biara Yohanes sebagai anggota komunitas. Disinilah ia tinggal sampai akhir hidupnya. Riwayat singkat saya, Pastor Kristo sudah sedih sakit tahun-tahun terakhir ini. Akhir Januari 2018 ia mengalami sakit stroke dan pulih kembali. Akhir Oktober 2018 kembali mengalami stroke yang kedua kalinya, dan sejak saat itu ia mulai menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Umurnya yang sudah bujur kian mengurangi kekuatan fisiknya. Akhirnya karena kaki tidak sanggup lagi menolak tubuhnya untuk berjalan, ia menggunakan kursi roda. Minggu-minggu terakhir ini kekuatan fisiknya semakin menurun. Dia berulang kali mengatakan bahwa ia ingin pulang kampung di Jerman untuk merayakan 50 tahun kematiannya, terutama kesehatannya yang kurang baik. Pada hari Sabtu 24 Agustus 2024, dia masih ikut ibadah siang dan makan siang. Tetapi sebelum selesai makan, dia batuk-batuk dan meminta diantar ke kamar. Sore hari dia pun masih ikut ibadah sore. Di pertengahan ibadah, dia kembali batuk-batuk dan meminta diantar ke kamar. Di kamar dia ditemani oleh Frater Andreas dan Bruder Leo sampai dia tertidur. Pagi hari, pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, Bruder Leo pergi ke kamarnya seperti biasanya untuk membangunkan, tetapi dia tidak menyahut lagi. Bruder Leo memeriksa badannya yang masih hangat, tetapi tidak bernafas lagi. Pastor Kristo diperkirakan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 6 pagi hari. Dia meninggalkan kita pada usia 88 tahun. Selamat jalan Pastor Kristo yang sendu menuju rumah Bapa di surga. Doakan menyertai perjalanan. Yang menanggung derita dan bencana.